Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorial Chan bakal bahas cara mendapatkan skin AK permanen legendary Cobra nih guys. Kita langsung lihat aja skin AK yang udah saya dapetin ya guys. Kalau kalian nggak percaya, nih dia buktinya. Kita langsung lihat aja penampakan dari AK-nya, nih dia. AK-nya kayak gini guys. Ini memang nggak ada efeknya sih, tapi kalau kita lihat dari statistiknya, itu lumayan sih. Karena ada damage plus 1 guys, jadi nggak jelek-jelek banget untuk skin gratisan kayak gini guys. Nah, kita langsung bahas aja cara saya untuk mendapatkannya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, jadi untuk mendapatkan skin AK legendary Cobra-nya itu ada di event berkah lebaran ini guys. Kita langsung masuk aja ke dalam eventnya. Nah, ini dia guys eventnya. Di sini kalian bisa mendapatkan AK legendary Cobra-nya dengan cara nih, kalau kalian lihat di bagian bawah sini ada 3 pilihan: berikan batang emas, berikan minyak, dan berikan diamond. Nah, setiap pilihan ini kalian bisa mendapatkan yang namanya token berbentuk hati ini guys. Dan token ini yang kita gunakan untuk menukarkan dengan AK legendary Cobra-nya. Nah, di sini kalian membutuhkan 60 token berbentuk hati ini guys. Kalau kalian lihat di sini, limitnya itu cuma 1 guys. Jadi kalau udah klaim, kalian nggak bisa klaim lagi. Dan kalian bisa lihat di sini saya udah ambil ya guys untuk AK-nya, karena limitnya udah habis nih 1 per 1. Artinya saya udah nggak bisa ngambil lagi untuk AK-nya ini. Dan gimana cara cepat saya untuk mendapatkan token berbentuk hati ini guys? Caranya gampang banget. Jadi kita membutuhkan token ini guys, green lamp token ini, yang kita gunakan untuk spin atau memilih salah satu pilihan di bawah ini guys. Dan kalau kalian pengen dapetin token berbentuk hati ini secara cepat, saya sarankan kalian gunakan yang 5 ini guys, atau berikan diamond ini. Kalian bisa lihat di sini drop token 7-9 token berbentuk hati. Jadi kalau kalian pilih yang ini guys, kalian bakal lebih banyak mendapatkan token berbentuk hati dibandingkan dengan berikan minyak atau berikan batang emas ini guys. Karena kesempatan kalian mendapatkannya kalau yang batang emas cuma 1-3, dan ini yang minyak ini 4-6 ya guys. Jadi saya sarankan kalau kalian punya banyak green lamp tokennya ini, langsung aja pilih yang 5 ini guys. Jangan pilih yang berikan minyak atau berikan batang emas ini, karena kalian bakal lama untuk dapetin token berbentuk hatinya ini. Jadi kalau kalian misalnya cuma punya 1, kalian mending tunggu aja sampai tokennya 5 baru kalian pilih yang ini guys. Jangan paksain pakai 1 token doang, karena bakal dapat sedikit guys untuk token berbentuk hatinya. Nah, kalian pasti udah tahu kan cara dapetin green lamp tokennya ini. Kalau buat kalian yang belum tahu, itu kalian bisa dapetinnya di sini guys, di tab event di sini. Setiap hari bakal di refresh di sini nih guys eventnya. Kalau kita lihat aja ke kalender ya, nih kalian bisa lihat event berkah lebaran daily mission. Jadi eventnya bakal ada di sini setiap harinya, bakal di refresh, dan eventnya itu dari tanggal 7 sampai tanggal 20 Mei guys. Artinya masih 10 hari lagi kalian masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan tokennya ini, dan kalian gunakan untuk menukarkan AK legendary Cobra-nya ini guys. Nah, kalau kalian udah menukarkan AK legendary Cobra-nya, kalian bisa gunakan token berbentuk hatinya ini untuk menukarkan dengan hadiah lainnya, kayak pet skin kristal muni, terus di sini ada 1 inkubator voucher, terus di sini ada 2 diamond royal voucher, dan juga 2 weapon royal voucher guys. Dan sisanya ada 10 loot crate M4 Catalysm dan juga 16 pet food guys. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi buat kalian yang belum klaim hadiahnya atau ambil hadiah AK legendary Cobra-nya, langsung aja ambil di event berkah lebaran ini guys. Dan tentunya kalian memerlukan green lamp token ini untuk memilih salah satu spinan atau persembahan yang bisa kalian pilih guys. Dan kalian bakal ngumpulin token berbentuk hatinya untuk menukarkan dengan hadiah yang ada di toko redeem ini. Nah, untuk hadiah drop ini guys, maksudnya hadiah drop ini, jadi setiap kali kalian spin atau memberikan persembahannya guys, kalian bakal dapetin salah satu hadiah drop ini guys. Untuk persembahan 1, kalian bakal dapetin hadiah drop yang di persembahan 1 ini guys.
Terus untuk persembahan duanya atau berikan minyak ini, kalian bakal dapetin yang ini nih, yang persembahan dua ini. Terus untuk hadiah berikan diamond, kalian bakal dapetin yang ini. Dan tentunya hadiah drop ini lebih bagus kalau kalian pilih yang persembahan atau berikan diamond ini. Hadiahnya itu loot crate dan juga weapon voucher. Kalau kalian lihat di sini, persembahan nomor 3 ini hadiahnya itu lebih menarik dibandingkan persembahan nomor 2, apalagi persembahan nomor 1-nya, guys. Nah, makanya saya sarankan kalian pilih aja terus yang berikan diamond, guys. Jadi, jangan pilih yang berikan batang emas atau berikan minyak. Nah, jadi gitu ya, guys, cara mendapatkan skin AK legendary kobranya secara gratis dan pastinya permanen, guys. Oke, guys. Saya rasa udah jelas banget ya, guys, cara untuk mendapatkannya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. First blood.